Lagi gitu ya, kalau kalau lagi musik jadi kategori-kategori pak, ini nyangkut lagi begini. Cara membaca wasol, wasol kan nyambung, nyambung antara ayat satu dengan ayat setelahnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu harokat di huruf terakhir ayat itu harus dibaca, jangan begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus tarik nafas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tarik nafas ini. Arrahmanirrahim. Tarik nafas. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kenapa dibaca begitu? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdina kata perintah yang kalau kalau dia dijepit huruf sebelumnya, ih, itu jangan baca. Jadi jangan ini. Iya karena iya karena sani minasir atau mungkin salah lagi. Ya. Jadi artinya iya karena hamzah di situ disebutnya hamzah wasal. Hamzah yang diantaranya hamzah wasal itu hamzah yang berada di kata perintah di dalam sebuah kata kerja. Ihdi, berilah petunjuk. Berarti kan kata perintah. Ihdi. Ya. Nah, hamzah wasal itu adalah hamzah yang ada di awal kalimat, di awal kata, yang apabila terjepit huruf sebelumnya, yang huruf sebelumnya dibaca, dia hilang harokatnya yang dibaca. Karena namanya satu fi'il tidak, awalnya satu pendeknya. Jadi hamzah yang ada di awal kata dan dia tidak dibaca hamzah ketika dijepit. Jadi si hamzah itu tidak dibaca lagi kalau misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan ini baca pada
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Begini. Apa kata kita? Kalau di wasal harakat terakhir, harakat terakhir huruf terakhir di setiap ayat itu harus dibaca. Dapat? Kena diapalkan masuk imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah dan alhamdulillah disambung ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ulah. Tapi langsung kan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini bu. Praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin itu panjang ya, jauh sebenarnya dari yang sebelumnya. Tetap memang tadi kurang juga ya. Gak terasa apa yang samanya itu kalau belajar orang baru bisa bayar bisa habis ya kau kan benar-benar kita itu yang benar-benar kita praktek ya Bismillah dengan Alhamdulillah di wasal untuk dibayar habis berat mas tarik nafas dulu ya Bismillahirrahmanirrahim. Khoroja yang keluar dua orang.
kita itu wal aslu bi tajwid haqqun lazimun lam yujawwi bi al-Qur'an al-Kafir. Wal aslu bi tajwid belajar tajwid haqqun lazimun adalah lazim, wajib, ya, sesuatu yang wajib. Man lam yujawwi bi al-Qur'an al-Kafir, barang siapa yang membaca bahasa dalam tanpa tajwid, kafir kepada dosa. Memang sepakat ulama bahwa kalau mencari yang tajwid itu fardhu kifayah, tapi membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu fardhu ain. Jadi ya kewajiban kita mencari ilmu tajwid. Bagaimana caranya? Ya di antaranya kita ingin memfasilitasi bagaimana si kemampuan kita ya sekarang. Kalau saya baca Al-Quran tidak bisa menjawab misalnya sahabat pulau gitu. Ya mudah-mudahan ada ilmu sedikit tentang tajwid bisa bermanfaat untuk ya korek-korek cok tadi. Korek cok. Sekarang kita coba ini yang masih terdengar sering ini. Jadi iya karena itu disambung dengan ihdinas siratal mustaqim. Catatan tadi iya karena itu dengan sa'inu terakhirnya. Jadi kalau ada tapi kebayar ya. Di dalam hati apa ya. Terus ihdinas siratal mustaqim. Ini lah tadi. Maksud itu berarti kan tadi kata satu. Iya karena itu wa iya karena sa'inu ihdinas. Satu, dua, tiga. Iya. Kita sama-sama.